malam menjelma. Pasti adanya malapetaka. Tapi suara tu bukan suara teman. Takat jaga zoo. Bok bali mana tahu pun tak ada apa-apa tau. Ni gajah buta ni. Bunyi binatang. Asal orang nak bercinta aja dia datang. Ni jaga barulah ni. Tak tahu undang-undang. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Atas ni tengok. Takkan jirafah bercakap. Kau debak macam ni. Biar aku ambil anak badak. Aku tak takut. Aku takut. Aku takut. Nama glamour aku Art. Kerja pun tak tentu. Tapi aku sayang pada binatang. Ha, aku nak kerja kat sini lah. Kat sini banyak binatang tau. Kawan-kawan kita jalan mana? Nasib baik dah, nasib baik dah. Nasib baik dah. Ha, selamat pagi, Kak Nap. Apa? Art. Apa? Tolong dah menegak depan tu kau jap. Dapat duit sikit, boleh kita beli binatang dan punya makanan. Ah, menegak-menegak. Itu semua tak penting. Ni, kawan-kawan aku ni. Lagi penting daripada menegak tu. Aku tak mau kerja hang. Aku nak kerja kat zoo. Alah, kerja kat zoo? Anak kerja kat zoo? Zoo kerjakan an. Kau juga kat zoo? Nama saya Saat. Kawan-kawan binatang saya panggil An. Binatang? Hai, awak tak sama. Ni semua kawan-kawan saya. Ha. Ni nama dia Hashim. Yang ni nama dia Beckham. Ini semua kawan-kawan saya. Cik suka binatang? Aku dari kecil lagi memang aku suka binatang. Saya cuma tanya sikit, cik. Di antara cik dengan binatang siapa paling besar? Binatang kot. Mana boleh kok-kok dalam TV macam ni? Mana kata encik punya knowledge tak cukup? Macam mana cik nak kerja kat sini? Ha? Berapa lama kerja kat sini? Lebih kurang. Ha, tengok. Teragak-agak nak jawab. Badan saja besar. Otak kecil. Ni siapa? Astaghfirullahaladzim. Tahu-tahu ke kau dapat ke tidak kerja kat sini? Saya tak dapat kot. Mana boleh kot-kot dalam interview ni? Cik! Saya lemah semangat, cik! Cik jangan lepas saya, cik! Tanya! Ha? Tanya? Tanya, cik! Kau dapat kerja! Cik, tupi, cik. Oh, bos. Apa? Sibuk. Nah. Cik Zu. Terima kasihlah Cik Zu bagi. Hai. Den nama aku. Terima kasih Cik Den bagi saya kerja kat sini. Saya janji. Saya janji saya akan kerja kat. Satu sama janji. Kalau kau dah muka janji nanti jadi binatang ni nanti. Mana ada? Hang pandai-pandai. Mulut capoi. Betul, Cik Din. Saya memang suka kerja kat sini, Cik Din. Aku punya. Buat saya pesan, Cik Din.
Kalau perempuan jalan macam ni, iblis dah kat belakang ni. Selamat pagi, bos. Selamat pagi. Sheila, pegawai perhubungan korporat aku. Sheila? Ni orang baru. Bawa dia pergi jalan-jalan untuk kenal kawasan. Aku nak pergi tengok buaya tumbuh gigi bongsu. Buaya tumbuh gigi bongsu? Saat. Awak sekejap hanya sekejap hantarannya. Pasal apa? Sebab aku menyampah. Aku menyampah sebab bila kena bawa tua Kok Wan ni, ini ada, esok tak ada. Pegang kuat-kuat. Aduh! Pedro! Macam gila rumah saya, Ipoh ni. Pepohon hijau berbunga mekar, burung berkicau riang, indah dunia kita. Bersama kita bergurau senda, lupakan segala duka. Hidup di zon negara. Binatang spesies sini apa? Ha? Kenapa binatang kat sini kejap ada, kejap tak ada, kejap ada tak ada? Ada orang curi kot. Kod Wan ni kerja awak lah. Pengawal. Eh, susah sangat ke kau nak bagi aku pinjam tu, ha? Ada duit aku bayar balik lah. Kau tak ada duit ke? Susah sangat kau panggil balik macam ni ke? Tu, Encik Osman, supervisor awak. Ya ke? Eh, dia kuat mengampu bos tau. Kuat mengampu bos? Oh, bodek lah. Okey, ni pejabat awak. Fuh! Besarnya pejabat aku ni! Bukannya tu lah, ni lah. Ni! Uniform ada dalam loker. Selamat bertugas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ah, bulan dah muncul lagi. Kan teman dah kata, pasti ada malapetaka. Time no see. Will you get this? Yeah. Very beautiful. I'll buy one for you. Hey! Gangster, mesti ganas! Ganas! Oh, lupa. Gangster.
Hai, bibi macam tiup lori nampak. Seorang tai. Boleh pinjam? Here's your money. Kemalain, kemalain. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Ambil semua binatang ni. Ambil semua binatang. Kau banyak duit. Nanti nanti tinggal. Bagi tahu ke aku, okey? Dah. Hey. Hey. Eh, ni baju siapa yang kau pakai ni? Eh, Cik Osman kan? Saya Saat, Kok Wan, baru kerja kat sini. Aku supervisor kat sini. Kau sini kejap. Sini kejap. Ni apa yang kau nak buat sangat tadi? Sebelum saya nak mula kerja, saya nak kenalan dulu binatang-binatang yang ada kat sini. Kau sini kejap. Sini. Kerja kat dalam zoo ni tak payahlah kerja kuat-kuat. Yang kau kerja nak kuat-kuat sangat, kau nak tunjukkan siapa? Kau nak tunjuk dengan bos? Cik! Dia pun tak boleh haraplah. Aku kat sini dah kerja 5 tahun, kau tahu tak? Satu tertarik pun aku tak pernah dapat. Tapi kalau Bak Misai boleh pula beli soflan, boleh pula hantar car wash, boleh pula hantar snow wash. Cik! Bos! Encik 001! Bos! Encik Din! Kau dengar tak apa aku cakap tadi? Dengar! Kerja kuat-kuat! Saya bagi tahu kat dia, bos. Dia kena terima kasih dekat bos. Pasal bos yang ambil dia bekerja. Kau dengar tak aku cakap apa? Dengar. Kerja kuat-kuat. Ya, ya. Faham? Faham, Cik Osman. Bos, saya belanja bos saya tarik nak. Tekak kering. Kau tak kerja ke ni, man? Eh, tengah kerja lah ni, bos. Tengah kerja? Yes. Kerja lah. Cuma itu ulang pula. Baik, bos. Mas, kejap. Nanti. Oh, kau tadi mengajar, ya? Nah, ambil upah. RM50. Mari kita pergi minum teh tarik dengan roti canai. Aku ada cerita dengan kau lah pasal binatang. Unek, rendek, yeah, yeah, yeah. Woi, apa gelak-gelak, ha? Ni. Apa macam ni? Ni, aku nak beritahu kat hampa semua. Nama aku Art. Aku security dalam zoo ni. Ha, tahu, nampak ni? Satu calit. Apa-apa problem, bagi tahu kat aku. Yang hang ni, kenapa banyak sangat lebay? Ha? Hampa jangan berkalawat dalam ni, tahu? Jabatan Agama, nampak hampa, tangkap hampa. Okey. Dah, pergi dok. Go sleep now, go. Go sleep now, go. Pada malam ni kita ambil kambing. Kambing? Duit. Kenapa kambing? Kambing dululah, cepat masuk, cepat. Mana? Cepat. Mana? Lakan mana kau tu? Cepat. Okey. Ya. Apa lagi kau tunggu? Cepat! Ambil! Aduh! Dengan kambing pun kena! Hoi! Alam! Sabar! Sabar cakap tu! Asal orang baru nak kenalkan diri. Kami, Chris! Patih! Kami, kumpulan... Panjang! Apa semua boleh cakap kah? Bukan hanya boleh cakap, kami juga boleh nyanyi! Jalan! Jalan-jalan, cari pasangan. Banyak manusia yang tahu lah yang buruk. Ambil. Demo ni orang Kedah. Aku pun
Kedah. Kedah kat mana dia, Mam? Alustak. Kau memang dari rumah. Nama kau Sibo. Ni, kau nak tanya demo ni. Ma. Cik Din tu pergi mana? Satu minggu dah kau tak jumpa muka dia. Tanya dia lah, gimana? Ha? Ha, baik. Baik, kenapa dia pergi lah tanya? Aku rasa itu mesti suara jaga baru tu. Dia dah belah. Ini mudahkan kerja kita. Kau rasa binatang eksotik yang paling mahal lagi apa? Landa, diam. Landa? Apa lagi? Jom ke sana. Banyaknya landa. Kayak. Nama iku. Eh, bos. Bawa mana, bos? Bawa apa? Macam bau kambing, bos. Memanglah bau kambing. Sebab kau pegang kambing. Kalau kau pegang cipan, dah tentulah bau cipan. Bos, takkan kambing je. Yang tu, yang tu. Tak nak ke? Kau gila ke apa? Nasi kau binatang buat aku letak larat. Ha? Macam nak cabut pinggang aku. Lagi kau nak ambil semua binatang yang ada kat sini. Bos, pinggang saya okey lagi, bos. Ha? Kalau okey, Mik ni? Tahu pun kau? Ha? Esok malam, kita datang, kita curi semua binatang yang ada dalam zoo ni. Cepat. Aduh. Dah, cepat. Cepat. Aduh. Ini semua landa punya pasal ni. Siaplah kau. Aduh. Oh, esok nak datang sini nak curi lagi. Oh, ini kena repot ni. Oh, tak boleh jadi ni. Hobbit! 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 Oh, alamak. Salah tengok. Hobbit! Siapa yang dah panggil sama lama? Oh, oh ya, apa cerita lu panggil sama malam ni? Esok pencuri tu nak datang nak curi kita-kita semua ni tau. Oh ya, jangan tutup mah. Lu berdosa lah. Mana lu tahu lah pencuri. Berompak ke eh? Tengah malam datang pikul kambing. Ah, pencuri lah tu. Ah, tu kena lipat, kena lipat. Tapi nak lipat kat siapa eh? Semoga rambut togak ni. Siapa ambil kambing aku? Bos, bos. Saya ingat, bos. Binatang ni kena curi, bos. Kalau kau tak membuta malam tadi, takkan binatang ni boleh hilang. Bos, saya kerja siang, bos. Bukan kerja malam, bos. Siapa kerja malam tadi? Semalam Ad, bos. Tan tadi yang curi, bos. Macam mana aku nak cari budak ni? Pergi je lah rumah dia. Ni alamat dia. Bos. Pencuri! Aku bagi kau 30 minit untuk kau pulangkan binatang tu semua. Kenapa? Kau takut? Takut. Sorry. Aduh, bos. Mana binatang tu semua? Bos, sumpah, bos. Saya tak curi, bos. Bos, mari kejap, bos. Semalam, bos, saya jadi jaga, bos. Saya lalu-lalu kat kanan jirafah. Jirafah menyanyi kat saya, bos. Jirafah menyanyi macam ni, bos. Jalan, 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 cari pasai. Lepas tu, bos, saya pergi jumpa gajah. Kandang gajah? Gajah kata apa tahu? Hai, hawa Kedah kah? Saya terkejut, bos. Saya terkejut demam, bos. Binatang cakap. Betul, bos. Sudah. Aku nak kau pulangkan binatang tu semua. Agapkan pagar. Pagar makan paman. Bos. Gajah kes salah kat bos. Dia kata, kat bos, dah seminggu dah bos tak pergi kat dia. Dia rindulah kat bos. Bos. Apa lagi dia cakap? Dia kata, bos jaga kat zoo 20 tahun. Bos bagus. Bos TikTok. Bos tu nampak saja besar. Tapi hati kecil ya. Cakap dengan binatang. Gila! Bos kan gila? Kau gila! Sibal,
Mari kejap. Alah, aku tak datang seminggu pun kau sibuk. Senyum sikit. Ya. Betul kau boleh bercakap? Hah? Eh, cakaplah. Kalau kau boleh cakap dengan aku, aku bagi hadiah lagi best pada kau. Aku bagi kau kain pelikat cap gajah duduk. Kau boleh pakai kain. Tak adalah kau bogel macam ni. Macam mana? Cakaplah. Apa sebab kau tak nak cakap dengan aku? Nak cakap apa, bos? Hah? Hah? Ha, kau cakap, ha, kau boleh menyanyi? Nyanyi boleh, nyanyi. Ha, 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 ha. Boleh? Eh, cakaplah. Semalam kau cakap dengan Ad. Ha, kau kata kau nampak orang mencuri. Betul-betul kau nampak orang mencuri? Malam saya tidur, bos. Apa pula tidur? Kan semalam kau ada cakap dengan Ad semalam. Ad cakap dengan aku. Ad? Siapa Ad tu, bos? Alah, Ad kau tak kenal. Ad yang datang ke sini semalam jaga baru yang dia kata kau pandai berkata-kata yang kemudian kau cakap dengan dia tu. Mana saya kenal Ad tu, bos? Siapa Ad tu? Kau cakap dengan gajah? Eh? Biul. Saya pula. Mengau ke apa? Tadi bos cakap dengan dia? Mana aku dah cakap? Aku bagi dia makan. Kenapa? Aku bagi dia makan. Makan, makan. Nah, kau makan dia pula. Huh. Cakap dengan binatang. Huh. Halo? Ha, apa ni? Oh, malam ni? Oh, okey. Hazelan! Hazelan! Ini baru dikatakan bisnes. Ha? Aku nak budak yang jaga malam tu juga. Nanti dulu. Budak tu bagus. Dia jaga 10 minit dia pula. Ha? Aku nak budak tu. Senang. Aku nak ambil binatang yang banyak-banyak tu. Yang besar-besar. Ha? Eh, sabarlah. Aku akan cakap dengan kau lah. Dengan kena hornet ni. Sulak. Ciao. Rin. Malam ni tak boleh. Malam ni tak boleh. Aku tak kira. Aku nak datang ambil binatang tu malam ni juga. Dah nak agak malam. Kalau repot kat nyamuk, nyamuk dah mati kena kampung. Siapa pula kepala kuning ni? Abang hitam kerja kat sini ke? Ha, aku memang kerja sini. Nama aku Ad. Nama hang siapa? Nama I Alice Kinroro. Semalam kan ada dua orang datang dah curi pun kambing dua ekor. Malam ni nak datang lagi nak curi kita dengan kawan kita. Betul ke? Betul. Seorang tu rambut merah macam monyet dekat kepala perleh tu. Ha, seorang lagi baju belang-belang. Macam kuda belang. Han jangan tipu. Betul ke? Han jangan memeng. Betul lah. Macam kuda belang kat kandang ujung tu. Tak percaya pula. Ya ke? Ish, nyampah malah nak layan lah. Kalau tak percaya, pergi tanya Hobbit dengan Wizard. Ya ke? Ya. Kuda katik tu pun nampak. Siapa lah cakap saya katik, ha? Saya lah tengah tau. Cakap lelok tak mau dengar. Betul ke apa nampak? Ni saksi utama Nama dia Alice. Alice, han bagi tahu kat Sheila. Han bagi tahu cepat. Malam ni ada apa? Han bagi tahu. Eh, Alice, bagi tahu cepat. Woi. Alice, cepat bagi tahu. Hei, penipu. Jangan buat lawak bodoh kat sini, boleh tak? Cik, Sheila. Saya mungkin bodoh. Tapi saya cakap tak tipu. Malam ni, dia orang bagi tahu ada dua orang nak masuk dalam zoo ni. Nak curi binatang ni semua. Whatever. Whatever. Alice, hang pun satu. Tak mau kita macam apa? Ha? 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 Melawan. Ha? Ah, bila malam je, mesti ada teman. Maklumlah hantu. Takut tak? Kau nampak tak apa yang aku nampak? Mana? Bukan depan tu lah. Belakang kita ni ada burung kakak tua. Burung kakak tua. Hey, kita nak tangkap burung ke nak tangkap kakak? Hey, bukan tu lah. Burung kakak tua lah. Kalau kita jual pun macam dapat duit tau. Kamu ambil. Aku kapal lain. Cepat. Okay. Aduh. Turun. Oh, hang action dengan aku, eh? Depan Sheila, hang tak mahu cakap, no? Sekarang ni hang cakap. Aku nak rakam. Ha, cakap. Cepat. Cakap.
Cakap. Sini, 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 sini. Sini. Sini, 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 sini. Sini. Oh, hang tak mau cakap dengan aku eh? Ha? Tak mau cakap dengan aku eh? Tak apa, hang tak mau cakap tak apa. Aku nak pergi tanya Obi dengan Wizard. Ha! 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 Agaknya itulah mamat jaga baru tu. Ingat dia terer. Walaupun kita dapat tangkap burung kakak tua, tapi kita ambil binatang lagi besar pula. Hei, Zirapa. Oh, dia 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 dia. Eh, kat situlah. Sini. Oh, okey 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 okey. Who's bad? Petang tadi hamba halang aku kan? You know it. Petang tadi hamba halang aku kan? Apa lah bising lagi ya? Sekarang ni aku nak rakam. Dah gila telah tu. Cakap dengan aku cepat. Apa yang mau rakam? Ha? Hang buat hal pandai-pandai, Obit. Pandai. Ha? Cakap. Ya, ni memang saja cik pasal aku cepat. Dari. Yeah! Sakit kepala. Aduh, sakit. Siapalah buang anak pakai baju tumpuk-tumpuk kat kandang. Kita telah mula dekat renung tak dapat anak. Teroyak kuat sangat. Eh, nanti. Ini budak semalam ni. Kamu angkat dengan gigi. Kenapa aku baru tukar gigi kamu semalam? Jangan. Kill. Zirapa. Apa? Itu. Zirapa. Kayu. Mai. Aduh. Hei. Hah? Kat sini pun kau ada lagi. Aduh. Apa lagi mula tumpuk ni? Kamu jangan tengok. Sibol, hang gelak kat aku ah. Ha? Ni, aku nak beritahu kat hang Sibol. Tu, Chris, Mustika, Wizard, Covid, semua buli aku. Ha. Alice, tak padan dengan burung pun buli aku juga. Sebab demo ada buat hal lah dia orang buli demo tu. Sibol, esok aku bawa Sheila mai sini. Hang kena bagi tahu kat dia. Hang boleh bercakap tau. Boleh, kami boleh tolong. Tapi masalahnya, kawin nak rayak apa pula sama dia? Ha. Hang cakap macam ni. Aku Sibol. Mai daripada negeri Esprit Kentan. Dekat dengan Burma. Ha? Burma? Woi, Sibol. Hang masuk Malaysia. Bawa pasport tak? Memo ni nak kena pijak ni. Kerajaan Malaysia tangkap hang tau. Abang tahu ni. Banyak mulut sangat ni Memo ni. Kesian anak mama. Mak dua-dua ya. Sakit tu tak? Hei, siapa mak puyuh tu? Kau cakap kerja senang, seekor binatang pun aku tak dapat. Sengat landak yang aku dapat, tahu tak? Hei, kau dah berhal? Hah? Kenapa? Kau tak puas hati ke? Kerja kau kerja senang tau. Yang kena sengat ni aku. Kau cuma jaga pintu zoo je. Kau ambillah perhatian mak puyuh tu supaya senang kau masuk. Itu pun tak kerti. Aku nak malam ni juga aku datang ambil. Boy, sakitlah.
budak ni. Si Bol, ha? Kau sembuh spring kau dekat dia sikit. Bagi dia bangun. Memang belum mandi lagi kah? Bukan aku, aku dah mandi. Ni, anak angkat aku ni. Ha? Dia ingat bapak dia cap duit kot. Oh, sebentar lah, sebentar. Pemalas. Kasih pun tidak, ini lepas saya berubah sekarang. Siang juga malam, kau menjaga kami. Tidak kira penat dan lelah. Janganlah kau marah, jangan kau gelisah. Itu semua kasih sayang kita. Sekarang boleh kawan kan? Mainlah kita kawan. Mainlah kita kawan. Kelak, kita kawan. Cerita. Ha? Saya tengok dalam buku laporan tu kosong je. Ha. Kawasan tu semalam semua okey. Binatang semua happy. Siap nyanyi lagi kat aku. Betul tak? Jangan kawan dengan perempuan ni. Dia ni hipokrit. Ha. Kamu tu jangan hipokrit sangat Sheila. Binatang semua tak suka kat hang. Hang garang sangat. Depuan ni kena belai, kena manja, kena kasih macam ni. Ni. Ada kecemasan. Awak zombie. Hang pasal apa? Aku ada problem besar. Tolong Ad. Kenapa? Combi ada problem. Ha? Kiroro, ambil balik. Pergi balik. Awak ni macam-macamlah, Ad. Awak ada apa-apa ni? Ad, tolonglah Ad. Ad. Combi ada problem. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Ad. Alamak. Ad. Aku sakit perut, Ad. Semalam aku tu makan julap. Buat sesuatu, Ad. Tolong aku, Ad. Sini jombi. Aduh, ai kau. Hei, jombi sakit perut. Dia salah makan. Ad. Ha? Kau jangan nak buat lawak lah, Ad. Ha? Mana ada orang cakap dengan binatang? Pandai. Aku dah sakit sangat ni, Ad. Ya kalau kesiannya. Sakit perut kat. Tepi. Ha? Kalau tak ada ilmu, janganlah. Ini orang dia. Pandai saja. Diam. Sembang lebih. Huish. Okey, looking my eyes. Open your mouth, Tommy. Don't worry about me. Open your mouth. Now open. I'm sorry. Bye. Ana bucu Ad seorang ni. Patutlah susu maghrib. Hambuai sangat. Nah, minum susu ni. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, musang jangan nangis, Ad upah susu. Minumkah, minum. Tengah menyusu, eh? Hai. Dia tengah menyusu. Kecil-kecil tidur. Okey. Minumkah. Ad memang pandai susu kami datang, eh? Nampak macam mana? Tak ada anak. Binatang pun jadilah. Esok Ad free tak? Awak seorang macam kumpulan rock. Esok aku free. Awak? Pertama kali ku terlihat wajah Cik Sheila. Bermulanya cinta di Taman Zoo Negara.
itulah bermulanya. Ni awak ni pakai macam ni ni fashion jenis apa ni? Oh, nak nikah tak bagi kad pun eh? Hey, kalau aku nak nikah, will you marry me? Tak adalah sebenarnya macam ni. Aku nak ajak hampir tengok KL. Aku takut jalan seorang-seorang. Nak pergi tengok KL? Ha. Jom lah. Alah, Suzy. Nak tengok KL? Ha. Alah, Suzy ni kan lah. Ha. Betul ni? Betul. Ha, katak tu, katak tu, katak tu, katak. Woi! Han buat naya kat aku di sini lah. Cepatlah. KL apa jauh tinggi macam ni? Boleh, boleh. Jom. Aduh. Yah. Ha, dengan Mami Cina. Okey, okey, jom. Jom. Aduh. Penat, mengah semua cukup. Alamak, takkan nak kena panjat bukit tu lagi kot. Jom. Woi, Cina. Hang gila kau apa? Lutuit dan lembut ini ni. Belakit doi. Mampuilah aku berdiri. Aduh. Aku dah tak tahan dan tak larat lagi dah. Minta nyawa, ya Allah. Baru panjat bukit. Dah nak hitam dah. Aku ni spesies jenis reptilia. Tak boleh kena panah. Kalau aku kena panah. Aduh. Patutlah awak selalu kena berhenti kerja, kan? Oh. Huh? Oh, tak. Pembetulan. Aku bukan kena panggil kerja. Aku ambil VSS. VSS tu apa? Very sad story. Terima kasih. Hai. Wow. Bye. Hai. Apa kau buat kat sini ni? Test drive. Eh, tempat kamu bukan kat sini. Tempat kamu kat sana. Dekat bengkel sana tu. Aku pun tak ingin kerja kat sini dah. Merdeka! Habis, nanti dekat zoo nanti. Nak kerja berapa lama? Esok berhenti. Sheila, aku nak beritahu kau, Sheila. Aku daripada aku kecil sampai aku besar. Kalau boleh aku nak bersama dengan binatang, Sheila. Ni aku nak beritahu kau, Sheila. Ni. Ni nampak ni. Nampak? Ni semua kawan-kawan aku. Semua kawan-kawan aku, Sheila. Nanti kejap, ya. Nanti kejap. Hashim. Ha, ni, Hashim. Hashim ni lah yang paling aku sayang. Dia ketua derajat dalam semua banyak-banyak binatang ni. Aku kata, Hashim, dah makan kah? Dah, lagi. Ha, Hashim. Lagi satu kawan aku yang paling special. Beckham. Beckham special sikit. Dia ni yang aku sayang. Umur dia nampak yang tua. Tapi muka macam baby fish. Lagi tu Sheila, aku nak abang hang ni. Beckham, aku tanya Beckham, dah makan kah? Ha, Beckham, dah mandi belum? Ha. Aku nak beritahu dekat hang Sheila, apa yang aku cari selama ni, semua aku dah dapat Sheila. Aku kalau boleh, aku nak kerja kat zoo tu Sheila. Tapi dia orang tuduh aku mencuri. Nyantuk aku tak tahan tu. Habis I rasa siapa yang curi? Aku rasa mesti kerja orang dalam. Han jangan beritahu kat siapa. Aku tengah siasat sekarang ni. Kalau orang dalam maksudnya staf dalam zoo. Maksudnya Encik Din dengan pengawal. Pengawal siapa? Ad dengan Osman? Tak mungkin. Cakaplah Ad siapa. Cakaplah. Ad! Nah.
Makan tu. Pun tak lepas kau. Tengok tu. Dia ambil duit. Tengok perut kau. Macam belon. Ya. Dah aku tak nak cakap dengan kau lah. Agak balik dulu. Lebih kurang dia perut kau tu sama macam belon. Tak kisahlah, 200. Suspect number 1, Osman. Kau rasa agak-agak siapa lagi suspect kita? Ha? Tuh, 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 tuh. Binatang dalam zoo ni boleh hilang? Malam tadi kau semua tidur ke? Diorang tidur tu, tak buat kerja tu. Kau ni pun satu. Kau nampak dia tidur, habis kau buat apa? Kenapa tak kejutkan diorang? Kau orang semua tak boleh dapat. Saya tengah menambah lagi pengawal keselamatan supaya keadaan ini tak berlaku lagi tu. Sekejap tu ada telefon. Macam-macam lah. Ha. Ini buat mana datang ni? Apa hal ni? Sao babi. Sao babi tu. Bos mengamuk. Ha. Abang takut. Abang manalah tahu. Macam ni. Apa khabar? Yang ada orang ah. Nak tengok tu. Ya. Nanti aku pasal apa balik. Okey yang. Okey bye. Apa ketawa? Kena belang. Dia cakap kena belang. Jangan kau ikut perbuatan dia orang tu. Dia orang tu tak kahwin. Zul tengah jalan tu. Betul. Salah. Panggil dia. Okay. Zul. Mari kejap, Zul. Zul. Kan aku dah cakap, kita panggil je dia lari. Apa sahaja dia lari, ya? Mencurigakan. Jangan-jangan dialah yang curi binatang dalam zoo ni. Sini lah. MJ. Meh. Apa benda kau buat kat atas tu? Alah, awak udah mukang. Banyaklah kau. Ha, tengok tu. Apa? Aku tengah siasat mamat tu. Sekarang ni, hang dengan aku, kita sama-sama jadi penyiasat, okey? Spy? Buat apa tunjuk muka? Oh, ni kerja hang eh? Nampak tak apa yang aku nampak, MJ? Nampak. Jun. Jun. Bagus. Jun. Ha? Apa yang aku tengok, MJ? Jun, awak dekat belakang tu. Cuba tengok. Malu aku. Cuba tengok. Jun. Ha? Loh, ni bukan awak. Ni makcik cerewek. Full lah, Mak. Hang punya test memang fail lah. Hei, aku bukan suruh tengok tu. Aku suruh hang tengok Zul. Hang rasa dia curi tak? Aku rasa tak lah. Dia tu muka macam orang baik je. Si ada janggut lagi. Orang alim kot. Thank you.
Hang buat apa lama-lama sangat ambil ayat tu, ha? Aku buang air lah, cirit ni. Sakit perut. Cirit mana ada orang berak sampai 3 jam? Ha, tengok ni, tengok. Ha, tengok. Cepat bagi tahu aku, cepat. Kata nak lebam je matahang, cepat. Ha, tengok. Apa? Aku tahu, ni mesti dia punya kerja. Ha, tengok. Kau ni pun, kan dia kata dia nak buang air je tu. Kalau nak tangkap orang pun biarlah ada bukti. MJ, hang pun tahu undang-undang? Mestilah. Tak apa, kita tunggu. Kita cari bukti, okey? Okey. MJ. Bukti ke non? Ha, ni aku pun ada rasa nak terbuang ni. Tapi sikit. Bunyi apa kat dalam maria tu, MJ? Bunyi apa engkau yang berdengkur tadi? Ya ke? Ya. Eh, Zul dah keluar ke belum? Belum lagi aku rasa. Ya ke? Eh, macam ni tak jadi. Jom kita pergi siasat. Apa pusing-pusing ni? Loh, aku dah beritahu kat hang, MJ. Ni semua kerja Zul, MJ. Apa benda? Ha? Hang tak percayalah, undang-undang lah apalah semua ni. Hei. Budak-budak tu jalan sendirilah. Tak boleh jalan-jalan. Hang tengok ni, MJ. Betul tak aku kata? Ni semua Zul punya kerja. Eh, tuduh lagi. Eh, kesian kat abang semua. Mari sini. Alah, kesian anak mak. Ha, hang tengok, MJ. Hang tengok. Tengok apa? Dah nampak dah. Hei, nasib baiklah aku ada. Ni, ni, MJ. Satu lagi, kawan kita. Alah cucutnya, alah cutenya, MJ. Aduh. Apa dah muka kau? Eh, baik aku tak ada duri. Aduh, sakit pipi aku kena duri dia. Lah aku ada duri, aku cucuk kau juga. Hai. Ha, tu dia. Tu, satu lagi. Ambil lah. Meh. Cik Din. Oh, lega saya, Cik Din. Lega? Ha? Mencuri lega? Eh, saya tak curi, Cik Din. Memang dia yang curi, bos. Saya dah lama perhatikan budak ni, bos. Memang kompon dia yang curi, bos. Weh, Osman. Mulut hanyakan sikit. Ha? Saya akan kembali tomoy yang bawa hantau. Ya, betul. Sila. Memang dia, bos. Ini buktinya. Eh, Sila. Apa dia, Sila? Ha? Hanya dengan tuduh aku, Sila. Cik Din, jangan buat kasih macam ni, Cik Din. Saya kena nanya, Cik Din. Hei, nanya apa nanya? Hang jangan buat melecah kat sini. Binatang yang dalam sangkar tu hang nak bawa curi mana? Hei, Osman. Hop-hop yang dalam hang punya kocek tu hang nak buat apa? Dengar sini. Semua binatang yang hang curi kat sini, pulangkan balik. Bos, nampak tak, bos? Memang dia yang curi, bos. Ini buktinya. Cik Din! Kenapa? Kau dah curi? Saya tak curi, Cik Din. Sumpah, Cik Din. Saya tengah siasat siapa yang curi binatang dalam zoo ni, Cik Din. Siapa yang curi? Ni orangnya, Zul. Dia lah yang curi binatang dalam zoo ni. Dia ni punya kerja. Apa ni? Curi-curi apa ni? Curi-curi apa? Habis yang kau duduk dalam jamban tu lama-lama tadi buat apa? Ha? Bos, saya sakit perut, bos. Saya cirit, bos. Oh, jadi kau yang curi-cirit selama ni? Ha? Cirit dah? Cirit tu menentang apa? Cirit? Bos. Cirit sampai, bos. Cirit sampai. Cirit tu? Cirit tu bukan binatang. Jadi selama ni kau yang curi? Jangan tuduh saya, Cik Din. Bos! Bagi saya pecahkan muka dia, bos! Biar saya patah-patahkan tulang leher dia, bos! Man, jangan, Man. Jangan begitu, Man. Kau jangan ingat pada kau besar, kau boleh pukul orang kecil. Mula daripada hari ini, aku bagi kau 24 jam. Kau pulangkan semua binatang-binatang tu dan kau boleh berhenti kerja mulai dari sekarang. Hei, berhenti kerja buka baju campak tunggu apa? Kau ingat ayah-ayah ke nangis? Saya kena nanya, Cik Din. Dia orang main tuduh-tuduh saya, Cik Din. Apa tunggu? Tak apa. Yes. Belalah lu. Belalah kau. Hei, aku akan buktikan. Aku tak curi. Belalah.
Nah, awak muka semacam je ni. Ni sah sakit sawek lari ni. Awak tak tahu macam, Asyib. Aku kena buang kerja. Kena buang kerja? Alamak, kenapa pula, Beb? Ya juga. Cuba hang cerita sikit. Depa tuduh aku curi binatang dalam zoo, hang tahu tak? Depa buat naik aku. Ha? Buat naik yang macam mana? Aku tak faham. Aku tak faham. Betul ke kau curi, ah? Sumpah aku tak curi. Kalau aku nak curi, aku tak sayang apa semua. Apa tahu tak? Hui, Itik Kemetot. Bagilah sokongan sikit. Jangan nak bagi An susah hati lagi. Tak apalah, An. Kalau kau tak kerja dekat zoo tu, kau relax je lah kat sini dengan kita orang. Relax, Habib. Relax. Kalau aku tak kerja, siapa nak bagi hampa semua makan kat kawan-kawan kita? Tak apa, An. Banyak lagi kerja yang lebih baik. Aku tak makan pun tak apa. Boleh puasa. Kan? Puasa, konon. Makanan aku pun habis kau pedal ni. Ha? Tapi, aku pun ada perasaan. Siapa dapat tuduh aku curi? Hashim, mereka buat naik aku, Hashim. Aku sayang apa semua kawan-kawan yang ada kat sini, Hashim. Dahlah, An. Jangan sedih, An. Kita orang semua sayang kau. Betul tu, An. Jangan susah hati. Jangan nangis. Buruk sangat rupa aku hang tu. Aku pernah buat kerja, Hashim. Dan kalau hang yang pihak betul, hang tak usah takut. Mereka tuduh aku, Hashim. Dah. Hang tidur dulu. Aku teman hang. Ya? Berhenti. Tu rumah dia. Ah, tu dia. Ada. Halo? Ha? Yang mana tu Hashim? Yang mana tu Beckham? Ha? Ayam serama tu Hashim? Monyet tu Beckham? Kita akan uruskan. Pening ni. Siapa nak jaga kita lepas ni? Ad seorang je yang faham cakap kita. Alamak, kaki bodek sampai dah. Tu segemuk datang. Jaga-jaga roboh lantai tu. Apa dia? Bos, saya dengar binatang dalam zoo mogok, bos. Sebab pencuri nak masuk lagi, bos. Mana kau tahu? Alah, ini Osman lah, bos. Semua binatang dalam ni kawan saya, bos. Bagus. Kalau dah semua binatang dalam zoo ni kawan kau, mula daripada malam ni, kau pula jaga. Kau panggil jaga-jaga lain tu kerja overtime malam. Kerana sekarang ni kejadian mencuri sedang menjadi-jadi. Bos jangan risaulah, bos. Saya akan pastikan dengan bos. Jangan cakapkan oranglah, bos. Rimau pun tak berani bunyi, bos. Ini Osman, bos. Kau jangan nak cakap besar, Man. Kau jaga dulu. Kau tahu dah berapa ramai jaga sebelum ni hilang dalam kandang rimau? Jaga dulu bawang kau tahu. Kalau apa-apa jadi, ada kehilangan lagi dalam zoo ni. Ni, Indiana Jones akan datang mengamuk. Kau faham? Faham, bos. Marah, bos. Suka gua? Sorry, bos. Bagus sangat. Aku pun satu, eh. Dengar apa orang cakap, eh. Kepo sangat. Aku tampung kau nanti. Nyam. Dia ingat kita tak menyampah ke tengok dia? Ada apa-apa cadangan tak? Kita dah tak boleh duduk diam ni. Elise, aku ingat kau kena bagi tahu Ad lah, Elise. Gila. Sekarang tu. Ad, bangun dah pagi. Jom jalan-jalan. You gila. Dia ni memang susah bangun pagi. Bangun lah. Awal bangun ni. Dah sarapan? Eh, mana Hashim? Mana Beckham? Hashim? Beckham? Nampak Beckham tak? Pergi training bola kot. Beckham di mana dengan Hashim? Manalah aku tahu. Hashim? Beckham? Hashim? Mana mereka ini? Hiroro? Macam mana boleh keluar mai sini? Ada berita penting, An. Hai lenguh ketiak aku ni. Ha? Halamak bang aku. Kami semua dalam keadaan tak selamat. Betul ke? Ada orang nak curi kami. Bila?
Dengar kata malam ni. Malam ni? Ha? Bukit apa? Lupa pula nak tanya. Ini mesti kerja penyambung tu. Tak apa, habis balik dulu. Malam sekali aku jumpa hang, okey? Art, apa khabar? Ah, Sheila. Hantarkan aku tak curi binatang-binatang tu semua. Kawan-kawan aku tu, aku tak curi tau, Sheila. Saya percaya awak, Art. Tapi masalah sekarang ni, gambar-gambar tu. Tunjuk yang ambil binatang tu kan? Hantar dengan saya dapat sangat. Tidak, mulut orang macam-macam orang cakap tau. Macam ni lah. Awak lupakan je lah, eh. Lagipun, Cik Dan cakap dia nak tutup kes tu sebab dia tak nak kita semua malu kan? Oh, lupakan je. Kita jumpa kat Mama one time. Teh tarik siapa dia satu. Eh? Tak boleh, Sheila. Tak boleh. Aku nak beritahu kat Han Sheila. Hashim dengan Baker kena curi. Hantau tak? Mereka curi. Mereka nak jual. Ni mesti kerja-kerja penyambut tu. Hantau tak? Aku dapat info. Kawan aku bagi tahu. Dia orang nak main zoo malam ni. Mereka nak curi semua binatang-binatang tu. Macam mana? Aku kena bersih nama. Maku, Sheila. Okey? Han malam ni free tak? Aku jumpa hang malam ni kat zoo. Okey? Jom-jom, Art. 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 Jom-jom. Dah ready belum? Eh. Jap. Kau ada beritahu sesiapa tak yang pasal zoo malam ni? Ni macam mana jaga Art ni boleh tahu? Kalaulah aku dapat budak tu, aku kerjakan dia. Aku kerjakan dia. Gila betul aku. Jangan jadi bodohlah. Ni muka macam peluru pinball pun tak seserik lagi ke? Ni kalau A begitu polis cina? Polis? Polis? Kau takut ke dengan polis, ha? Ataupun kau sayang sangat dengan dia, ha? Rin, by hook or by crook, malam ini juga, malam ini juga, kita kena turun juga. Bagus, bagus. Duit tu! Okay, fine. Malam ni last, eh? Lepas ni aku tak nak terlibat lagi. Tapi budak Art tu, jangan sentuh dia. Dia bukannya salah pun. Apabila malam menjelma, pasti keluar muka teman. Biasalah, hantulah katakan. Demi Hashim, Beckham dan maruah aku. Kalian dari kari bro. Bila Art nak tolong kita ni? Art, tolonglah Art. Kalau nak kaya dengan berniaga tu dah betul. Tapi kenapa mesti mencuri? Tolong! Jiwa bos konon. Macam gorila sirkus. Kalau curi si gajah kan lebih untung. Hantar aku balik. Mana si Art ni? Alah, Tuhan tolonglah aku. Alah, macam ni aku nak keluar ni takkan nak gigit besi pula. Kena kabur Cik Din ni. Faham ke dia gamuknya? Tugas kamu cakap saja. Cepat. Amir kan tunggu jap. Atau mana kopernya meroloh aja ni? Pencuri sampai dah. Aduh, kau ni. Terperanjatkan akulah. Apa hal kau datang malam-malam ni? Hei. Ha? Rin, banyak binatang lagi. Ha? Jangan cakap kau datang. Kalau naga, dengar-naga sekali kita ambil. Naga? Asal kita ulangi dialog yang sama? Dalam kan kanan. Apa yang bising tu?
pencuri lagi. Diorang ni memang tak kenal aku. Nice to see, nice to hold. What's broken? Consider all. Kau pergi dulu. Tidur. Kau jaga. Ha? Ha? Bangun. Man. Bangun, Man. Man. Bangun. Tidur, ya? Ha? Sorry. Kau tak dengar di sana ada bunyi binatang bising, orang merompak ke apa? Kau tak dengar, kau tidur aja. Oh, sorry bos. Sorry. Rompak bos. Bagi bos. Kaya kita, Mat. Cepat, Mat. Kaya kita, Mat. Kaya kita. Wah, berdua. Hei, pasal hampa lah aku kena buang kerja. Sekarang ni, aku nak hampa hantar balik semua binatang-binatang yang hampa curi tu. Hashim, Beckham, serah kat aku. Kalau tidak, ni. Lepas biji peta. Ih, mamak poyo ni. Geram betul lah aku lah. Biar aku uruskan, Mat. Biar aku uruskan. Biar aku uruskan. Tak biar apa. Uruskan. Kau di sini. Kau di sini. Samsing, ha? Samsing. Turunlah. Turunlah, Samsing. Cepat turun. Mari. Turunlah. Hei, Neng. Apa ni? Penakutlah. Ya! Aduh! Kata Bruce Lee. Tak boleh harap lah. Curi pukul lah. Ya! Masuk! Masuk! Kau main dengan aku, eh? Ni putau kah, kawan? Masuk! Engkorang ni apa salah? Kan aku dah cakap jangan apa-apakan dia. Dah ambil binatang-binatang tu semua belah je lah. Ingat, aku tak nak bersubahan dengan korang lagi. Duit korang pun aku tak nak lah. Ren, Mama ni macam mana? Ini kalau kita jual pun ada gerga ke tak? Sudah dapat. Pergi ambil dia. Cepat. Sila! 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 Sila!
Sila! Ya! Sila! Sila! Jangan masuk campur, Sila! Sila, ini urusan aku! Sila! Sila! Jangan campur! Sila! Sila! Bos! Bos! Cepat! Hoi, jangan lari! Laju dia lari! Macam mana aku nak kejar? Pengepak, penjamun, penyapu! Ha, kau kejar, relax, bos. Relax, bos. Biar saya yang uruskan, bos. Apa kena buat? Osman ni, bos. Saya ambil motor, bos. Oh, ya, ya, mami, yam. Motor, mak. Motor, kau tengok. Motor, pelata. Aku yang mokok. Nak jual siapa? Kita jual dengan Ubah Bot. Bos Station. Bos, binatang ni lambat sangatlah, bos. Boleh tak bawa laju sikit? Alam, biar lambat asal selamat. Kalau kau nak cepat, kau pergi tumpang Michael Schumacher lah. Cepat, bos. Cepat, bos. Kejar dia, bos. Cepat. Itu dia, bos. Siapa ni? Apa dia? Cepat, bos. Ya, apa. Naiklah sini. Ya, betul. Dari mana ada pemilik kat jalan raya? Cepatlah. Betul. Cepat. Osman, cepat. Cepat! Ad, pernah sampai, Ad. Ni Beckham. Muka sama je. Aku ada bau Ad lah. Tidak pula teman nampak. Ada di sebelah sini. Ad, bangun, Ad. MJ kencing kejap. Aku punya dah habis. Kawan-kawan, kejutlah dia. Bangun, Ad. Bangun. Bangun kamu. Oi, mang kau. Kenapa aku disembur? Nanti kurang harga aku nanti. Tolong, selamatkan kita orang, Ad. Cepat, Ad. Syukur, alhamdulillah. Ad. Yeay. Beckham. Hampir mana Beckham? Mari sini. Hampir mana Beckham? Beckham. Kita orang miss you lah, Ad. Apa semua pergi mana? Pergi mana apa? Kawan Hang lah. Sheila. Dia colek kita. Betul ke Beckham? Betul ya, kita orang takut. Apa semua jangan risau. Aku nak apa semua selamat sudah. Kita kaya. Hei! Mana duit? Kenapa ikut aku? Kau pergi keluarkan kandang-kandang tu semua. Cepat! Beckham, Han jangan pergi mana-mana. Han duduk kat sini. Kita kaya. Hidup lagi! Hai, nak berak pakai cebok. Hai, buat cebok, nampak? Wah! Hai, tak mati-mati lagi muat puyuh ni. Bat! Kau kerja ke muat puyuh ni? Bat! Buat apa kau dalam sangka, Bat? Hei, aku tahu. Ini semua kerja Hang. Serah balik semua kawan-kawan aku. Kalau tidak, nak kau. Hei, penyengak. Ni yang nampak. Kita settle kau tepi macam mana? Kau cina as, eh? Duduk! Duduk! Dengan. Kamu nak cina as dengan aku, duduk, eh? Duduk. Hei! Banyak lagi kerja lain tau. Kerja guard yang kau pilih. Kau tahu tak, kerana kau menyusahkan aku, banyak binatang aku tak dapat tau. Kalau tak, kau dah kaya lah. Ni, kau tengok ni. Cantik, Cuba. Kau tengok sini. Sengak landak ni.
dah membekak seperti bisul ni. Ha? Siapa nak tanggung kos rawatan? Kau nak nires? Jangan bunuh saya. Saya ada mak bapa. Menyusahkan orang betul lah. Hei. Jangan buat naya saya. Banyak kerja lain lagi kau boleh buat lah. Menyusahkan aku betul lah. Ha? Tak habis-habis tau. Jengkeran kongkeng. Keram betul lah aku tahu. Buat kerja lain lagi Pak Ida. Ya. Ni apa benda pula ni? Dalam benda ni. Benda ni ular. Kau cakap. Kau cakap aku. Siapa yang curi kawan-kawan aku? Siapa? Tengah break, tengah break. Cepat keluar. Mari. Cepat. Membunuh! Tidak. Salah! Mana? Ha? Mana? Pencuri! Mana? Panggil Rasulullah! Panggil! Zaidin! Oh! Ini pencurinya ya! Ha? Kau yang buatlah! Kau curi semua ni! Bukan! Sumpah Cik Din! Habis siapa? Siapa dia? Nila Rin! Dialah yang curi binatang-binatang ni semua, bukannya Art! Ha! Kau macam Dabot! Namu Rin tapi pencuri! Nama bukan main! Sheila! Apa kau ni? Oh, sekarang ni kau bersekongkol dengan dua orang ke, Sheila? Kau dah lupa ke, Sheila? Siapa yang buka pintu zoo? Kau, Sheila? Oh, dia kena kau buka pintu zoo? Aku dapat curi binatang! Kau tahu tak, Sheila? Ini semua kadang-kadang kau, Sheila! Kau yang buka pintu zoo! Dialah yang buka pintu zoo! Oh, betul ke? Apa tak betulnya, memang dialah yang buka. Waktu malam-malam siapa curi kat zoo? Dia buka sebab itulah aku ambil binatang. Hashim dengan Baker siapa curi? Aku ambil, tapi dia ambil buka pintu zoo negara. Masa tu Datuk Ismail Hassan balik. Haluk! Ular! Sheila, sini. Betul ke ni semua kerja kau? Ha? Hashim dengan mereka kau yang curi kan? Cakap! Saya minta maaf, Art. Saya tak ada niat nak kenakan awak. Tapi masalahnya keluarga saya berhutang. Saya perlukan duit. Aku boleh keluar. Aku bebas. Tapi sekarang saya dah sedar. Saya minta maaf kepada awak. Saya minta maaf kepada Cik Din dan juga kepada Encik Osman. Ha? Aku dah agak dah. Apa dia? Cik Din. Ha? Macam ni Cik Din. Sheila ni budak baik Cik Din. Ya. Dia tak buat ni semua. Dia tak buat. Dia ni yang pasal ni. Kau buat dia. Okey, sekarang kita tangkap dia. Alamak. Ha. Sheila. Ha, okey ke? Sheila! Apa kita dengan mak-mak aku? Aku sayangi mereka. Tanpa mereka siapalah aku. Mak! Kau dah bisa, ya? Bisa, ya? Ini bukan lawan aku, ni. Sheila, ambil ni. Tapi, Cik Din! Ambil aja cepat. Percaya jika aku. Ambil cepat. Cepat lepas dia. Lepas. Sheila. Lebih baik kau baliklah, Sheila. Ha? Aku tak kuasa lawan dengan seorang perempuan. Baliklah. Ya! Aduh! Cik Din. Sorry, Cik Din. Apa pasal kau pukul aku? Oi, Gino! Eno, mini, yoko, Gino, Gino! Satu perempuan paling cantik dalam Malaysia boleh terjebak dengan dua lelaki paling buruk dalam dunia. Ha? Cepat bagi tahu kat bos, cakap. Ibu bapa saya berhutang dengan Rin. Tapi tak boleh bayar. Jadi untuk bantu settle hutang tu, saya terpaksa bantu dia curi binatang-binatang dalam zoo ni. Saya tak nak. Tapi saya tak ada pilihan lain lagi dah, Encik Din.
Tolong jangan berhentikan saya daripada kerja ni. Bos. Diam! Tapi kau dah buat salah. Setiap kesalahan perlu dihukum. Alah, bos. Kau diam! Okey. Aku tak berhentikan kau kerja. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Encik Din. Tapi, kau tak boleh berada di PR department lagi. Aku terpaksa letakkan kau sebagai pencuci kandang binatang. Alah, bos. Kau diam. Kedua-dua perompak tahu aku dah masuk ke dalam sangka. Jadi kau ada pilihan. Sama ada kau nak berkhaluat dengan diorang dalam sangka tu atau kau nak cuci kandang. Cuci kandang? Busuk. Saya perempuan. Kau diam! Kawin koyak dah. Kalau orang hebat jahat tu, mesti kena balasai punya ni. Kawin nak bagi demo sikit. Ambil ni, ha? Ha. Ambil ni! Sheila! Sheila, sini! Sini! Ha. Kamu muka cantik, tapi busuk hati. Cuba ubah sikit. Apa dia tengok? Ini semua kau punya pasal. Oh, nak rasak punggung berdurit ni. Ah, jaga kamu. Jaga kamu. Ha? Ha? Ambil! Ayah, luar terkenal tu orang kan? Orang ni lah yang punya jahat tu. Ini kita hantam sama dia. Takkan ada lagi kot. Lasah dia ni. Dogi ni. Mana kena lagi? Siap. Oi, jangan lari ya. Oi, nanti. Ha? Mana kena lagi tu ya? Luar jatuh lah. Kesiannya buta itu. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Maafkan saya.